Oke teman-teman, berikan saya channel Seni Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event skin Sensei ya, yang akan hadir di Mobile Legends, dimana di video kali ini secara terperinci kita akan membahas untuk harga dari skin Sensei tersebut, dimana untuk skin tersebut itu dibagi menjadi dua ya, ada yang bronze dan juga gold, dan pastinya untuk harganya ya beda. Untuk event skin Sensei ya, itu secara garis besar akan hadir di event Sensei yang nanti akan rilis ya, cuman ya. Jadi di sini yang kita bahas ini atau yang kita lihat ini adalah event yang masih dalam test event saat di Advent Server. Di sini ada 3 skin yang versi goldnya, lalu juga ada yang skin yang versi bronze. Untuk hero nya sama, jadi dalam satu hero dapat 2 skin ya, yang bronze dan gold. Di sini untuk hero yang dapat adalah Badang, lalu ada Valir dan juga Cho. Yang pertama di sini kita bahas untuk yang skin bronze ya, atau bronze Sensei ya. Jadi di sini ada 3 hero yang akan dapat skin, yaitu Cho, Badang dan Valir. Di mana Cho dapat skin Dragon, lalu ada Pegasus dan juga Iki ya. Yang pertama di sini untuk Badang Pegasus Seiya. Jadi untuk skin ini itu kita akan dapat secara free, karena di event Sensei ya, untuk skin ini itu akan dijamin kita dapatkan setelah kita melakukan 10 kali draw. Dan untuk dari 10 kali draw itu kita bisa dapat token secara free ya teman ya, karena ada beberapa event nanti yang kita bisa dapat token gratis dan mencukupi untuk 10 kali. Jadi kita bisa spin 10 kali dan kita dapat free untuk skin Pegasus Seiya si Badang ini. Untuk skin ini itu akan rilis tanggal 24 Oktober sampai November 23, jadi sekitar sebulan ya untuk skin ini. Untuk skin yang berikutnya yaitu apa ini? Dragon Shiryu ya teman ya. Yaitu Cho Dragon Shiryu. Nah untuk skin ini itu akan dijual di shop ya teman ya, jadi bisa kita beli dan juga bisa kita gift. Untuk perilisan skinnya itu dari tanggal 27 Oktober sampai 3 November dengan harga 901 diamond. Lalu untuk di November 4 sampai November 23 itu untuk harganya menjadi 1288, mungkin diskonnya ya teman ya, diskonnya hilang. Jadi ya kalau teman-teman ingin ngedapetin skin ini, usahakan beli saat dalam promo diskon. Untuk skin yang berikutnya yaitu skin Valir Leo Iki ya. Ini skin yang cukup keren ya teman-teman, gila, karena ada efek burung poniknya ya. Nah untuk skin ini sama, itu akan dijual di shop dan juga bisa di gift. Untuk perilisan dari tanggal 3 November sampai 10 November, jadi sekitar seminggu, dengan harga 901 diamond. Lalu di 11 November sampai 23 November itu akan berubah menjadi 1288 diamond. Jadi mungkin ada diskon untuk seminggu, di minggu pertama perilisan seperti biasa ya 30%. Nah, jadi begitu habis masa diskonnya, harganya menjadi harga skin normal ya. Ini lebih mahal dari Epic Shop ya untuk skin Sensei ini teman. Jadi ya jangan sampai kelewatan lah ya untuk mendapatkan skin ini. Lalu untuk yang berikutnya ini adalah yang versi goldnya atau gold Sensei ya. Jadi ada 3 skin juga dengan 3 hero yang sama, yaitu Valir, Badang dan juga Cho. Untuk skinnya juga itu lumayan keren ya, karena ini untuk yang versi gold ini sepertinya adalah skin yang versi kerennya teman-teman, atau versi premiumnya. Dan untuk skin ini itu hanya bisa kita dapatkan di dalam event, jadi kita harus mengikuti eventnya ya. Dan di sini untuk Valir Leo Iki itu kita bisa dapat di event Sensei ya, dan bisa kita gift sebanyak 3 kali dengan harga 800 badge. Jadi kita kumpulin badge-nya dan kita tukar ya, itu sebesar 800 badge. Dan untuk yang berikutnya yaitu si Cho Libra Shiryu, itu sama di event Sensei ya juga, bisa di gift 3 kali dengan harga 800 badge dari tanggal 24 Oktober sampai 23 November. Jadi sekitar sebulan untuk event skin Sensei ini yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi untuk yang versi gold itu betul-betul limited ya, karena hadir di dalam event. Lalu untuk yang terakhir yaitu Sagittarius Seiya atau Badang
skin badang ya, badang Sagittarius ya. Untuk ngedapetinnya sama, jadi kita bisa ngedapetin di event Sensei ya, dan bisa kita give sebanyak 3 kali dengan harga sama 800 batch, dan juga untuk perilisan dari tanggal 24 sampai 23 November. Jadi sekitar sebulan untuk skin gold ini bisa kita dapatkan. Jadi itu dia nomor untuk kita ngedapetin dari skin Sensei ya, baik itu yang bronze dan juga gold. Dimana untuk satu skin kita bisa dapat free, lalu ada yang kita bisa beli di shop, dan juga bisa kita dapatkan di event. Jadi jangan sampai kelewatan untuk ikuti event ini. Oke teman-teman, jadi itu dia videonya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.